baru juga dapat kebahagiaan dari Palop ya, terima kasih untuk traktiran nasi kotaknya ya. Ini Mas Ajis dan Farel juga ikut makan. Nggih, ampun. Pedesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi. Nah, ini di pohon sawo lagi ramai ya guys. Ini lagi kita YPS dan para keluarga kedatangan tamu Bang Ujang Halu. Tadi tuh Bang Ujang Halu sampai nangis ya pertama kali ketemu para keluarga. Dilihat di video sebelumnya itu pas para baru pulang sekolah itu ketemu Bang Ujang sampai terharu nangis. Dan ini kita makan bareng ya, dikasih traktiran dari Palop Taiwan atau Hongkong tadi ya. Coba nanti kita tanya dari Palop itu semua teman-teman YPS makan ya, ikut makan dan para prayoga Palop Hongkong. Oh, Palop ya. Hongkong, terima kasih ya Palop Hongkong, Mbak Kinis. Mbak Kinis ya. Semoga rezekinya bertambah ya, barokah, bisa bagi-bagi rezeki buat rekan-rekan YPS pohon sawo dan para prayoga. Dan para prayoga juga bagian ya, para prayoga juga keluarga bagian juga. Lah ngomong-ngomong nih Bang Ojang Halo, ya. Emang lapar apa kelaparan ya? Ini kelaparan saya tadi. Kelaparan. Dari pagi loh, Bang. Oh, dari pagi. Kok enggak dikasih makan? Enggak dikasih makan sama Mbak Anggi. Kok enggak dikasih makan? Ini Bang Ojang Halo sama saudaranya ya. Dia ke Banyuwangi itu naik motor sama saudaranya. Untung ya. Ya ambil di video lah. Mas Ayu ternyata belum. Anu mbae. Sampun mbah. Mbae dereng. Sampun. Hah? Oh wes. Nah ini Mas Wahyu juga ikut makan teman-teman YPS dan para prayoga ya. Baru juga dapat kebahagiaan dari Palop ya, terima kasih untuk traktiran nasi kotaknya ya. Ini Mas Ajis dan Farel juga ikut makan. Nah, Mas Wahyu baru datang juga ikut makan. Singkat. Ampun. Pedesan. Nah, jadi semua ikut kebagian makan ya. Ini ikut kebagian makan. Nih Mak Nur lama nggak pernah kesini, jadi kesini guys. Hah? Karena ada tamu spesial dari Bali. Kan anu janjian. Tamunya dari Bali. Mama Nur. Oh Bu Mandor datang kesini gitu. Ini setelah ketemu Mbak Ujang namanya Mak Nur sudah diganti. Mbok Nur, Mbok Nur, Mbok. Gimana Mbok kabarnya Mbok? Lama nggak pernah kesini. Gimana kabarnya? Api. Kabarnya luwe. Kalau di Bali kan kalau cewek itu dipanggil mbok ya. Kalau ceweknya cantik, gek. Muda, bukan cantik. Oh, iya, seperti aku gitu. Iya. Oke, ini kan mbok. Aku kan sadar diri. Mbok Nur. Aku sadar diri. Ya enggak toh. Menolak tua. Iya, ini menolak tua katanya, guys. Ini nyari jodoh juga katanya. Hah? Nyari jodoh. Iya. Apa wis aku tak omongi. Piye? Ora dise anakku gede. Oh, itu klarifikasi ya. Kalau Mbak Nur katanya tidak nyari jodoh. Mudah-mudahan ngomong nyari jodohmu. Yo nek tak pengen jodoh ngono lho. Dadi dipromosikan nang subscriber galeri iki. Kan subscriber galeri kan akeh golongane lanang-lanang, sonsonan. Iya. Engko terus DM-DM-an. DM-DM-an iki jangan lupa IG-nya ya, wong pusat. Nah, ini teman-teman ngumpul di sawo, guys. Ngumpul di sawo. Itu lagi ramai. Jadi selain YPS itu keluarga para dan para keluarga ikut dapat traktiran atau makan bareng di nasi dari traktiran dari Palop. Kenapa ya?